Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping tadi sempak ke kuping tapi can kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asykuru syukra man talabal majida minal maliki dayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu karimul mannan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mabusu bi asrafil adyan. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal irfan amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul 'adzim. Hadirin rahimakumullah. Indonesia kian maju, masa kian terus melaju, maka alam dunia ini semakin tua dan negeri ini semakin hancur. Maka apa yang harus kita lakukan untuk memperkokoh negeri ini? Maka di malam yang indah dan penuh berkah ini, saya akan membawakan sebuah pidato mewujudkan cita-cita ulama Indonesia untuk ukhuwah. Hadirin rahimakumullah. Biar zaman berubah tetapi keyakinan jangan berubah. Biar masa berganti tetapi keyakinan jangan mati. Harus kita lakukan sebagai pejuang dan penerus negeri ini. Ada dua hal yang paling terpenting. Yang pertama yakni dakwah, yang kedua yakni Al-Qur'an. Yang pertama dakwah, kenapa harus ada dakwah? Karena dengan dakwah akan menghidupkan energi dan kebangkitan Islam. Hizbah kemana eta? Jika kita melihat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berdakwah bukan hanya mengorbankan harta benda, bahkan beliau berdakwah mengorbankan nyawa sekalipun. Jika kita melihat pejuang di masa lalu yang tertanam di dalam jiwanya, ya ini ruhul dakwah. Jika kita melihat Budi Utomo, beliau mampu mengatakan Allahu Akbar dan memimpin perang karena di dalam dirinya terdapat ruhul dakwah. Jika kita melihat Sudirman, ia mampu memimpin barisan terdepan untuk melawan penjajah dan di dalam dirinya terdapat jiwa dakwah. Hadirin rahimakumullah. Jika kita melihat dakwah merupakan kewajiban kita semua selaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kewajiban orang pesantren, bukan kewajiban majelis ulama, tetapi kewajiban kita semua. Sampaikanlah walau pahit di lisan, sakit di telinga, katakanlah yang hak itu adalah hak dan yang batil itu adalah batil. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua yakni dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan pedoman hidup kita. Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Jikalau Al-Qur'an sudah masuk di lisan dan di hati seluruh umat manusia, masuk di RT, di RW, di camat, di gubernur, di menteri, bahkan di presiden, maka kita akan merayakan
kemerdekaan dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Maka kesimpulannya tidak ada kata lain, kita harus satukan ukhuwah, rapihkan barisan. Itulah pidato singkat dari saya. Hadamallahu wa iyyakum ajain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.